Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini saya pengen kasih lagi sebuah tekstur yang keren banget untuk kalian pakai. Jadi pokoknya ini rekomendasi banget untuk kalian. Dan ini adalah tekstur yang dipakai atau dibuat khusus versi yang udah ada kayak scaffolding atau kayak bambu. Ya bambu gitu, kayak semacam apalagi ya, crossbow. Jadi ini teksturnya support untuk kayak tekstur dari item-item tersebut. Dan mungkin langsung aja pelama saya akan showcase coy teksturnya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal showcase sebuah tekstur lagi, karena emang dari kalian banyak banget yang minta saya untuk showcase tekstur. Dan kali ini saya bakal showcase lagi tekstur tersebut. Ya, ini pokoknya keren banget. Nama teksturnya ini adalah Gea Traditional for MCPA versi 1.9. Oke, tekstur pack, ya itu dia. Jadi ini untuk versi 1.8 bisa, 9 juga bisa. Dan pokoknya ini keren banget untuk kalian yang pengen coba. Dan ini terima kasih juga untuk yang di line udah ngirimin tekstur ini. Ya, ini dia. Oke, terima kasih untuk dia yang udah ngirimin di line. Jadi intinya bagi kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi. Dan mungkin daripada lama, kita langsung aja akan showcase. Dan ini kita akan masuk ke map yang biasa coy ya. Oke, jadi ini langsung aja kita bakal showcase. Dan ini sekali lagi, ini tekstur ini dipakai untuk versi 1.8 ya. Ya, 1.8, 1.9. Jadi ini support untuk versi tersebut. Dan ini sebenarnya teksturnya nggak beda jauh sama tekstur biasanya, karena di sini emang sama gitu, 4x4 32x32 lah ya pasti. Tapi cuman ini ada penambahan dikit kayak scaffoldingnya, kayak bambu atau panda atau crossbow, itu jadi lebih ya di 32x32 ini ya kalau nggak salah coy. Jadi pokoknya bagi kalian yang pengen download, ya kayak biasalah intinya, kalau saya showcase sesuatu, kalau pengen download linknya ada di deskripsi. Ya, dan ini kita udah masuk di dalam mapnya. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat di sini grassnya itu ya biasa coy, nggak terlalu realistik gitu ya. Grassnya ya emang grass 64 ya kalau nggak salah ini coy. Oke, dan di bagian semuanya juga sama, kayaknya item yang lainnya juga sama. Untuk itunya 6432 ya, 64 sih kayaknya coy, ini tekstur 64 setahu saya. Ini juga sama nih ya di bagian ore-nya. Dan ya emang banyak ini sebenarnya gimana ya, yang ngasih di line bilangnya 32, cuman yang di tekstur tadi tuh 64 coy. Jadi pokoknya kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga sama untuk bagian ya grassnya juga sama, grass lagi, glass, stained glassnya juga sama kayak gitu. Dan di sini kita coba. Oke. Di sini oke, kita coba ngatur dulu siap video. Kok ini nge-lag banget ya, saya render cungnya padahal udah paling gembel gitu. Siap. Di sini kita akan coba ini dulu bentar. Siap. Oke. Dan ini kita akan coba ambil-ambil dulu segala macam item yang diubah atau yang diperbarui. Oh, bener namanya scaffolding. Ya, namanya scaffolding. Jadi di sini scaffoldingnya udah diubah jadi tekstur 32. Dan ini juga sama tartar cell ya, itu pokoknya semua diubah ke 32. Dan ini bentar. Oke. Tadi saya baru nge-use experimental gameplay karena tadi crossbow saya lihat nggak ada coy. Jadi saya use experimental. Saya use experimental gameplay. Dan di sini oke. Di sini mana tadi? Ya, ini crossbow udah siap. Kayaknya item yang diubah apa sih? Saya belum terlalu tahu, coy. Mungkin di bagian sini, di bagian tekstur ini tuh yang diubah itu kayak scaffolding sama crossbow ya. Mungkin coy dari dua itu. Siap. Kita akan coba ini. Oke, bentar. Jadi di sini ya scaffoldingnya agak warna putih di bagian atasnya. Saya nggak tahu ini diubah sengaja warna putih atau gimana. Yang pasti ini ya diwarnanya jadi warna putih, dan ini kayak lebih sedikit mantep gitu ya, karena warna aslinya kalau nggak salah coklat ya kalau nggak salah coy. Siap. Jadi intinya kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi. Dan ini sekali lagi ini keren banget untuk kalian coba, dan ini bener-bener mantul lah pokoknya ya. Oke, ya nanti kalau misalnya kalian punya sesuatu tekstur atau shader apa, kalian kirim aja kalian saya di RafliGamers21. Jadi di sana saya lebih sering mereksain yang kalian kirim, dan saya bakal showcase plus ngasih kredit gitu coy. Dan di sini kudanya kok jadi goib ya. Ini kudanya ngapa jadi goib lah. Siap, di sini teksturnya kalian bisa lihat aja, tekstur apa crossbow itu agak lebih gimana ya, lebih 32x32 coy ya untuk bagian tekstur segala macamnya. Dan ini juga sama untuk bagian bambu, dia kayak serabut apa sih ya, bagian rambut ya, bagian daun ya, pokoknya daun bambunya itu lebih rame gitu ya, lebih kayak subur. Oke, okay. Jadi pokoknya sekali lagi bagi kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi. Dan ini kok jadi gede coy. Yaudah, oke, okay.
Saya bingung sumpah dah, kok bisa begitu ya. Siap, jadi ini kurang lebih kayak gini. Bagi kalian yang pengen download, sekali lagi linknya ada di deskripsi. Dan saya nggak tahu pengen ya nanti pokoknya ditunggu aja lah ya untuk konten selanjutnya. Dan ya kayak gini lah pokoknya. Oke, sekali lagi ya, untuk video GTA atau apa segala macam ditunggu aja, karena saya bakal buat itu udah segera saya bakal upload. Jadi untuk video kali ini saya hanya showcase tekstur. Kenapa? Karena saya showcase tekstur itu biasanya kalau nggak ada waktu dan kalau misalnya lagi kurang mood, jadi saya showcase tekstur gitu. Jadi maaf ya untuk kalian yang mungkin bosen dengan konten showcase tekstur, saya cuman pengen men-share dan plus nyambung konten gitu. Yaudah, jadi ntar bakal ada video GTA, ditunggu aja. Dan ini panda juga sama. Oke, panda selalu lucu ya, selalu lucu kayak ya, nggak tahu dah. Oke, jadi di sini ada panda juga dan makan mulu yang itu ya, yang ini diem aja, yang itu makan mulu dah, siap. Jadi sekali lagi ini untuk bagian panda juga sama, kayaknya diubah jadi 32x32 ya, maksudnya tekstur panda kayaknya diubah gak ya? Oke, saya benar-benar udah lama banget nggak main Minecraft, jadi saya nggak tahu ini tekstur asli yang gimana, tapi ini tekstur panda kayaknya diubah juga karena dari yang buat tekstur ini dia udah bilang katanya di panda itu di, kok itu nangkring di atas? Ya katanya diubah jadi tekstur 32 untuk panda, scaffolding, bambu, crossbow dan segala macem itu katanya diubah. Jadi ya mungkin kayaknya diubah sih ya untuk pandanya. Dan ini kenapa? Jangan ciuman dong coy, ini masih banyak anak kecil yang nonton, nggak boleh coy. Yaudahlah, jadi sekali lagi, jadi mulu saya ngomong jadi. Yaudah, intinya bagi kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi. Dan untuk kalian kalau misalnya punya sesuatu konten atau segala macam sesuatu yang unik, kalian kirim aja ke line saya. Ya, pokoknya di, ya itulah. Oke, dan untuk ya, untuk kalian yang mungkin nanyain, bang, kenapa jarang main MCP ya? Itu karena emang saya masih fokus di sekolah, tapi sekarang liburan sih ya. Jadi, saya agak fokus ke Oke, jadi intinya saya bakal fokus ke konten-konten yang kayak facecam gitu. Dan juga kalau misalnya MCPA itu saya bakal tetap upload setiap minggu, pasti ada video MCPA. Dan video mini world juga sama. Ini kenapa pada goib sih? Ini kenapa pada goib gitu coy orang-orangnya? Saya nggak tahu udah kenapa. Yaudah, jadi sekali lagi bagi kalian yang pengen download, linknya ada di deskripsi. Size-nya hanya 10 MB-an dan ini support di versi 1.8 sampai 1.9. Yang item itu udah ada scaffolding segala macam, itu udah support coy karena ini udah diubah teksturnya jadi lebih mantul pokoknya. Oke, dan di sini ada Nilsea juga. Ini apa sih yang di kiri namanya? Nistelsea ya. Lupa kan namanya coy. Oke, di sini yang paling ya yang paling bagus dari tekstur ini sih saya udah bilang crossbow-nya. Jadi crossbow-nya itu udah diubah sedikit jadi lebih apa ya? Lebih ya lebih tipis gitu ya, kayak lebih 32x32. Dan bagi kalian yang pengen bagi kalian yang pengen coba untuk crossbow-nya ini dan tekstur ini, kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan bagi kalian yang nanya, bang, cara nongolin crossbow gimana? Saya udah bilang kok nongolin crossbow itu, ya kalian pasti udah pada tahu lah, nongolin crossbow itu kalian harus aktifin use experimental gameplay. So itu jadi ya kayak gitulah ya, karena belum ada yang versi rilisnya benar, jadi kalian masih bisa nyobain untuk use experimental gameplay, jadi masih percobaan gitu. Dan ya mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja, dan saya udah buat video sesuatu lagi nanti, pokoknya hari Sabtu sama Minggu saya bakal upload video yang seru banget, jadi kalian bisa tunggu aja untuk video yang seru tersebut. Dan untuk hari Jumat ini saya record hari Jumat, upload hari Jumat, jadi saya record pagi-pagi jam ya jam 8 coy. Dan ini makanya saya agak lemes, ngantuk banget dah sumpah. Jadi nanti bakal saya upload ini, saya bakal upload videonya setelah sholat Jumat kalau nggak sore mungkin ya, yang nggak tahu juga dah. Intinya mungkin ini untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka oke, siap. Di sini rambutnya tebel. Di sini rambut tebunya tebel loh sumpah. Ya udahlah, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja dulu ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kayak biasa jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini, dan jangan lupa juga kalian like, comment, share dan subscribe. Yang pasti di selanjutnya kalian bisa kirim aja di line RafliGamers21 untuk ngirim tekstur, map atau shader atau segala macem kayak game apa gitu, yang pokoknya konten-konten ide yang menurut kalian itu bagus untuk saya review, kalian bisa kirim aja di line saya, karena saya bakal ya bakal kadang-kadang ngambil konten atau dapat konten itu dari subscriber sendiri, jadi dari subscribers untuk subscribers ya, kayak gitulah pokoknya, kayak dari rakyat untuk rakyat. Anjir apaan sih? Yaudah, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share. Apa sih coy? Yaudah, kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak, dan see you next time.